Saya Nurul Anissa. Saya Nidhi Pujo Taviani. Saya Siti Baroka. Kami di sini akan melaksanakan praktikum zoologi vertebrata. Selamat menyaksikan. Acara praktikum yang kelima yaitu mengenai mamalia dengan pengamatan mencit atau musmusculus. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengamati dan mengidentifikasi karakter morfometrik, meristik, dan anatomi dari mencit musmusculus. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu sebagai berikut. Prosedur kerja. Berikut merupakan pengamatan pada bagian caput, serviks, trunkus, dan kauda. Kemudian diamati juga pada bagian caput, mencit itu terdapat apa saja. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa bagian seperti yang saya tunjukkan pada video berikut ini. Nah, amati juga bagian rima oris terdapat apa saja. Nah, salah satunya itu ada gigi, rahang atas dan rahang bawah, serta terdapat lidah. Warnanya itu seperti yang kita amati, yaitu berwarna putih. Nah, di pengamatan morfologi juga kalian mengamati bagian ekstremitas anterior dan ekstremitas posterior. Di sini kalian juga mengamati bagian yang terlihat seperti adanya anus dan alat kelamin pada mencit. Pengamatan meristik. Dihitung jumlah digiti pada ekstremitas anterior dan dihitung pula digiti pada ekstremitas posterior mencit. Dihitung pula jumlah gigi rahang atas dan rahang bawah. Selanjutnya yaitu melakukan perhitungan pada jumlah vibrisse atau kumis pada mencit. Pengamatan morfometrik. Nah, pada pengamatan morfometrik ini kalian akan melakukan berbagai pengukuran. Di antaranya yaitu melakukan pengukuran panjang tubuh dan panjang ekor. Yang terakhir yaitu dilakukan pengamatan anatomi. Pada pengamatan ini kalian harus melakukan pembedahan secara hati-hati. Jika terlalu dalam, maka nanti akan merusak organ dalam mencit ataupun akan merusak pembuluh darah. Pengamatan anatomi yang pertama yaitu mengenai organ-organ sistem digesti pada mencit. Selanjutnya yaitu sistem reproduksi. Cukup sekian praktikum dari kami, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Wassalam.